Okay guys, bertemu lagi bersama saya di channel Bang Geo Channel ya. Kali ini saya lagi berkumpul bersama teman-teman dari anggota Bang Geo Channel atau Kece Film ya. Terutama pada yang punya channelnya. Siang Bang. Siang. Gimana kabarnya? Baik, baik, baik. Itu untuk produksi film gimana tuh? Udah masih berjalan? Alhamdulillah kalau produksi film masih berjalan. Sampai saat ini juga masih berjalan. Alhamdulillah. Kalau saya boleh tahu nih ya, tanggal berapa saat film berdiri? Tahun berapa? Kalau nggak salah 12 Juni ya Bang. 12 Juni itu KAC terbentuk. Terbentuk 12 Juni itu terbentuk film itu juga, film Salah Nyolong. Salah Nyolong pertama awal kita bikin. Ya, pertama-tamanya mah ya wis jawab gitu. Pertama-tamanya mah ya biasa nongkrong-nongkrong bareng ge kan, nongkrong-nongkrong bareng kayak gue. Damone mah channel lagi kayak channel apa sih? Wawancara kayak gue, modelnya kayak tukang proto kayak gue anu-anu lah. Wawancara. Cuman nyo kan ning kono ge. Ngedeleng bocah ke ya pada ekip bocah ke pada nongkrong nak kepegawaian kayak gitu. Priwen lamunan misalkan yang oke lamun digawe kena film bae ge bocah. Daripada lah kegiatan kan ya, ya sekolah sih pre. Megawe ketiga. Ya modele megawe kan anu. Jadi ge priwen ya lamunan ge film. Terus nyong konsultasi ke karo si Om Bupren ngob lamunan ge film bae ge. Jadi Om Bupren ya sayu priwen bocah pada belum beli. Setelah kula ngomong ngumpul karo bocahku. Bocah, ya wis ayu deh ya kue. Dari film Salah Nyolong awal-awal. Dan perlu tahu ya beli Salah Nyolong gue film tercepat. Syutingnya jam 4 ya beli gol. Ragat jam 6 bengi di upload. Bisa. Kayak gue. Nah, mungkin dari teman-teman kalian yang pada nonton nih, mungkin banyak yang penasaran ya untuk arti KAC film itu apa. Coba untuk Bang Geo selaku pimpinan dari channel tersebut, arti Bang Geo arti KAC film gue itu KAC ke karya anak Cikalong. Oh, singkatan gue kan jadi iya. Nah, untuk keluh kesahnya itu gimana ya? Keluh kesahnya ge modelnya kayak gini ya, ya capek lah, mogok ya pasti nemer. Terus ya kudu ninggalna pegawean kan karena syuting. Terus ya bahkan ya sering cek rabi cek, ya kalau rabi ke sering cekcok kayak gue ya. Bahkan kalau demenan gak pada bae sering cekcok. Sering. Udah kudune nelpon beli kayak gue. Jalan beli. Kudu di dina minggu gue kudu jalan-jalan kayak mau beli dapat di syuting ya kayak gue. Terus ya keren maning gue. Oke lah. Oke ya. Apa sih kalau kesama? Iya ya, kadang sering karena batur deh kayak gini ya, beda anu kan sering bentrok kayak gini kan. Ada pendapat, ada pendapat kadang kayak gue sering sok ada masalah, tapi alhamdulillah sih ya. Kalau kesah kayak gue masih bisa. Ya ini kan maksa lah kalau kesah kayak gue. Oke. Nah, diantara kalian ini kan udah ada yang punya istri ya enggak? Ya enggak. Nah, itu izin sama istrinya tuh gimana? Ya, om Jion. Itu izin sih ya priwen wong eh anu ne mah. Sing rabine galak ya izinnya rada alot. Berarti beda-beda. Beda-beda. Beda-beda trik berarti. Ya kayak ge ongkos sih ya. Priwen mute ongkos sih. Misalkan punten ge ya, ya. Lagi mute rabine tas dinae duit kayak gue. Ah, Neng, syuting dikit ya. Moal ya tas dinae duit. Iya, benar. Moal. Ya los ah. Tapi iya. Lah menen pulane beli duit nek syuting ya. Ya wae bangku paling layang, nah. Berantem ya. Ayo ki wis turu ke kejer. Iya 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 iya. Benar-benar bangono. Ngejek ngejek. Kuwi mau rasik dapur iki. Dengkol gak? Ang dengkol pruwen. Ya. Tukar mah ya pastilah. Ya aranega. Durung oli duit. Iya, siji. Ya, kayak gue lah pokoknya mah. Nah, terus kalau untuk rintangan ya selama produksi film itu gimana tuh, bisa diceritain nggak? Ya masalah rintangan sih pertama mah tetap ya
bakal gawe film sing ana wadone kan. Sing angel. Iya. Sekie ngeliat talent, ngeliat pemain wadon, terus dibayar. Ya kan untuk saat ini mah emang iya sih lagi kula lagi merintis, jadi kayak buru-buru garapan ngebayar kan. Ayah tadi lagi masih merintis. Ya alhamdulillah si Seki tinggal nonggoni adsen doang ya. Nonggoni pin adsen doang. Ya mudah-mudahan cepet anu lah. Ya kayak kue lihat talent wadon, Seki beli dibayar. Nah, ya rintangannya ya kayak gue. Kadang-kadang mah anak sing gelem ikhlas wadone didemen di. Iya, ya anak bahkan cerita lucunya kayak gini. Anak ke talent wadon misalkan melu ya anak setiap personil ke cinlok. Iya, cinlok. Yo tekange mah akhirnya mah bisa. Bisa nana kayak jadi sejen maning. Kadang misalkan kayak melu kayak ya talent wadon kayak ya aja ayo aja bagian di dia nu gak beli dibayar gak aja pula melu bagian terus kadang dinamainnya beli melu napa ya lanange beli setuju lah beli anu ya wis iya ya ada tega hitungannya anu ya kayak itu aja karena jurung anak bayarannya sih intinya mah kayak terus rintangannya masalah nih alat ya kan masalah nih alat kan ya malum lah pula masih minim nih peralatannya ya masih ada tiga masih merintis modelnya kayak pula kan pengen kan dua alat mic kan mixing cilik di kayak sekian mah ya alhamdulillah wis dua mic keradaan mendingan lah hitungannya pengen dua alat mixing semene ke jadi lamun misalkan syutingku suara motor suara angin kayak gue kena sok kena suara angin grepek-grepek ulangi mani terus model kayak suara motor ya suara motor ge. Wah, aku ulangi maning. Kadangan wong tukaran. Iya. Kadangan wong tukaran ketika kerungu suara wong tukaran. Iya kayak gue. Terus masalah rintangan ke ning peran, tolak peran. Iya, pernah bahkan anak personil kula sing bengen sing metu ke ya. Pernah nolak peran padahal mah kula ge kuwi pengen junjung udah bocah kowe ge bisa ne dine peran kue ge karena bocah ge multi talent bocah ge pinter bagus kula ge niatnya pengen ngangkat tapi pendapat TK nya beda. Jadi kayak kue terus modelnya kayak ning baka acting-nya ge ya baka acting-nya ge kowe sing acting karo wadon ku sing angel mah grogi acting karo wadon kan modelnya kayak petatap-tatap tapi angel kayak gue ku pasti angel kadang ya priwinsi lah kayak lah ya melang-melang temen intinya mah iya intinya nang kue ongko terus modelnya kayak ning peralatannya kula ya masih minim ya udah pamerannya masih nganggu HP terima kasih masih ngawa HP ya masih ngawa HP kan kadang mah kan memori HP kan paling gede biar sih penuh kadang mah pas diedit hilang mungkin langka kayak pas adegan kayak hilang kudu diulangi maning ya rintangannya kayak gue terus model ngelokasi ya kadang mah uang sing oli teh ngili lumayan gue anu sini kadang mah anak sing beloli anak sing oli anak ya tapi akhirnya mah alhamdulillah mah oli anu nih mah alhamdulillah oh iya oli anu nih mah kayak gue. Terus ya masalah ning bocah kru dewek giga kadang bocah kan ya ana sing cepet tangkep ya masalah pulang ngomong cah ge siap ya ngomong kayak gini ya tuh kayak gini anu ne ya loge kayak gini kadang bocah kan ana sing langsung nangkep ana sing beli bahkan ya bocah sing wis hebat ya cara itu udah hebat lah ya wis bisa ga kadang ya sok lalen kayak gue intinya mah ya kat maning ngau teh sikil mah teklok da kameramen teklok ya si mainnya teklok ya sing sutradaranya teklok kayak gue intinya kayak gue terus nggo lokasine ke bakal syuting ning sekitar Cikalong apa osok mang jabat Cikalong seringnya mah ya ning Cikalong seringnya mah tapi sempet ning luar Cikalong kan juga sempet ya, sih tempat rekreasi terus di daerah Rasak pernah Rasak Batur pernah Rasak Lingkempring pernah tapi ya akhirnya desa dewek sih untuk sementara akhirnya ya paling desa dewek tipit iya kayak gue berarti dengan kondisi kalian yang sisa 7 orang lagi ini tuh udah jadi tetap ya alhamdulillah kayak
tinggal semene, mohon malah anak 15. Cuman ya mungkin kayak masih wis pada metu mah mungkin anak kesibukan si sejen, terus anak bokat ya bisa berongko ya. Aku ya ya wis lah. Kita berjalan bagi semene gak kayak gue. Terus ya untuk visi dan misinya nih anggota KAC Film kedepannya tuh mau bagaimana nih? Ya untuk visi jadi ya kan maunya yang nganggur lah karena kondisi situasi global ya, global lockdown. Jadi diangkat ning Om Jeo bocah-bocah sing pada nganggur termasuk kula. Ayo daripada si negatif meneng bae lah kayak gue tukaran koro rabine apa mending anak pegaweane kayak gue kayak iya bener ya daripada dikira pengangguran gitu ya lebih baik ya iya kalau kayak gue jadi daripada kan seki kan kayak gini ya seki kan lagi musimnya pandemi kayak gila ya modelnya kayak pula si magawe ning seni ketiga seki kayak panggungan kayak lagi ditutup otomatis pula kan nganggur ya nganggur cuman ya nganggur terus cuman paling nggak dagang nih umat terus ngebantu nih wong tua nih pasar dagangan jadi kula kayak ngedeleng bocahku daripada sekie negatif kampal kumpul negatif ya gue iya, benar jadi kula kayak ah pengen ngangkat bocah daripada bocah kayak gue bayar ya iya betul saya cah daripada laka kegiatan mah mendingan berkarya bi ayu kayak gini film ya usah ayu jangan anu ya alhamdulillah pada gelem kayak gue iya daripada simbi bener kan kayak gue yang komisi ini kayak ya supaya bocah-bocah kayak kreatif ke depannya iya, kayak ini di anak anak film kayak iya iya betul daripada misalkan maaf nih ya nonton daripada pemuda-pemuda gitu pada makain yang kayak narkoba iya. Atau obat-obatan terlarang ya enggak iya, iya. Mending seperti ini iya, berkumpul ya. Membuat video berkarya generasi muda yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Iya. Ya, pelaga aja ya kayak gaya berkarya film kayak gini ya selain mengangkat dewek ya, yang mengangkat aran desa Ongko ya. Iya, langsung mengangkat desa Ongko. Iya. Daripada sekian di deleng ning uang, oh jemput juga berapa gerumpul lah ke kegiatan ya. Ya mendingan gaya wis kayak GB. Jadi kayak anak harapan, harapannya apa kayak kema? Oh iya harapannya kayak kuke, burung gak pula kayak channel kita kan kuke oleh duit burung gak? Iya. Ibarat kata kasarnya mau duit. Yang ingin diri dewek gak? Ya oleh mental kayak om. Ya karo ngetes mental om iya. Sih kayak gue mah mental ya. Jadi ya manfaat banget anak-anak film kayak. Jadi ini ya buat penonton kalian tuh jangan pernah berpikir kalau channel-channel Bang Jeo channel ini cuma channel-channel ya yang kayak gitulah nggak jelas ya misalkan videonya jelek-jelek sebetulnya itu tuh bukan videonya yang jelek tapi karena alat ya alat-alatnya kurang memadai kurang mendukung jadi ya seperti inilah seadanya tapi untuk karyanya tuh lumayan bagus bermanfaat juga ini daripada menghasilkan anak-anak yang nggak bener ya nggak mending seperti ini oke okay? Untuk pertanyaan terakhir nih tanggapan netizen nih ada nggak yang pernah berkomentar negatif buat kalian jadi ngedown gitu jadi malas untuk berkarya lagi ya modelnya kayak tanggapan netizen atau modelnya kayak tangga-tangga desa dewek ya di tangga-tangga umah lah ya anak sing kata kasarnya mah anak sing nyaci yana tapi anak sing ngedukung yana modelnya kayak sok buang tua-tua bakal ngomong ke ya, pokoknya film apa maning ke kayak gue, terus ya kritikan ke ya anak, kritikan ke modelnya kayak garing garing apa, tapi ya pula di menutup pula ke diomongin kayak gue ya di cacimaki kayak gue, terus pula langsung ngedon beli semakin dicaci semakin pula bersemangat pula mah terus ya modelnya kayak motivasi-motivasi sing wong sejen ga ya bahkan sing almarhum tetene kula ga anak sebabnya kayak kie jenal je gawe filmku je tolonglah je kata-kata sing kasar-kasare ke aja dinggo je sebabnya ke ning kene ke bocah cilik ke ake sing melu meluan kata-katane sing kasar ucapan sing kene je oh iya teh ya jadi kula ge ya ya wis lah kok diperbaiki maning kayak gue iya masalahnya ke bocah ke je ning kene ke aku si melu-meluan kata-katanya sing
iya nih filmnya gula aja kayak gue, jadi udah kayak kata kasare, oh iya jadi gula kita ya gue almarhum tetenya gula ngomong kayak gue lagi masih urip kayak gue, terus modelnya kayak wong tua-tua gak lucunya kayak nal je film wingi mah je at mana sedih banget je kot mani anak bawa ke kuburannya di segala apa je kayak gue tuh bawa kot untung si sedih gak lah je cuma di meluan sedih je kayak gue ya kayak gue bahkan keluarganya si Wahyu ya keluarganya si Wahyu mah duh je nyong dalam filmnya Wahyu je mani ngenes temen ning film si Wahyu gue kot ada si nangis je remana si nangis ya dia ada si nangis kayak gue ya kayak gue lah, ada yang seneng, ya ada yang beli kayak gue, tapi ya gue mah modelnya kayak kritikan, modelnya kayak cacian gue sebagai apa ya, sebagai motivasi, motivasinya gue untuk ke depan kayak gue kayak gue kalau untuk fans, udah ada yang punya fans? Oke, modelnya fans mah ya ya mungkin kalau mau beli Rusia ya, ya masalah fans anu apa mah cuman ya anak cerita lucu gitu mas cerita lucunya ke jadi kan kayak kita masih Ripal gitu si Ripal gitu kita ceritanya lagi dagang Ripal gue di pasar gue brand shop brand gimana bang coba cerita lucunya ya lucu. Pengalaman buat penonton pengalaman si lucunya gue lagi ada si Ante ngomong kayak lagi dagang gue ya bu fans bu apa intinya mah kan jadi ngomong gue lagi ada dagang percakapan ya. Koro pula ya beli waduh loro ah main PC main film nih ke Aceh ya jadi pula iya gue kan bagus ah tapi doang ini mah beli panjang ya memang karena omongan kayak gitu ya anak rasa senang mah ya anak pasti anak rasa senang berapa wah karyanya pula oh iya ada si nonton ayo kadia jadi kula kayak gue masih ya bener-bener minim nih alate lah nih bahasa ya bocah actingnya apa nih ya malum lah ada tiga merintis ya ya mudah-mudahan gue sepengarpe mah channel pula kayak bisa lebih bagus amin. Terus ya pula amin lamun misalkan us tembus ketiga mudah-mudahan pula bisa ketuku nih alate lah iya. Model kayak kamera, model alat-alat si sejenya lah, alat syuting kayak gue, mudah-mudahan bisa ketuku, amin. Dan mudah-mudahan amin, ya amin. Bisa ngangkat derajat wong tua, ya, amin. Pula ongkoh, ya kayak gue, amin. Dengan gaji sing YouTube-ku, bisa dimanfaatna dengan baik. Kayak gue, intinya mah. Untuk endorse, udah ada yang pernah endorse belum? Lamunan gue endorse mah, durung ana, cuman baturan kayak anak sih pernah mendukung ya, dia juga mendukung dia naik ya dukungan lah semacam kayak duit yang gua kan iya. Modelnya kayak syuting apa kan kayak gua kan modelnya kan gua rokone lah gua apa iya, anak iya. Terus modelnya kayak wong rasak mah mahkota sablon ya terus bahkan ya anak pernah maning baturnya pula yang kok je ayo kayak nge-sponsori muang yang kok je bakal wis tembus bae aja ya tapi ke wis tembus kayak ya alhamdulillah anu ne pernah lupa ya durung bokat yo ya durung pencetak nanti bokat mah tas pinteka ya dan sing mulai kan lagi nongkoni pin pinteka kayaknya mah kayak langsung alhamdulillah ana bukti nah pin mau iya bener iya bagina rong lambi ketiga ya kayak gue kan janji ya oke okay. Sekian ya dari podcast kami pengalaman cerita yang anggota Bang Jo Channel berikan ya untuk pesan ada nggak nih pesan dari ada. Siapa nih pesan Om Ji jadi pesan ya terutama untuk anak muda terus maju jangan patah semangat dan tetap berkarya. Wih. Mantap. Siapa tahu Bang Ripal, Bang Jeo ada tambahan. Pesan, Bang jangan lupa tonton terus film-film kami, subscribe. Itu wajib ya penonton, wajib itu. Guys. Wajib. Terus ya kula mah lamunan misalkan filmnya kula masih ya masih kayak kue lah ya.
ya kula mohon maaf da prevensi da latih ke masih semono. Terus modelnya kayak anak sing ning filme kula kayak anak sing menyinggung kayak ku ya kula mah dudu saking anu ya. Ya hanya fiktif belaka. Hanya, iya, kayak gue si model-modelnya kayak menyinggung ku. Kayak gue dudu saking kula pengen menyinggung dudu. Kayak gue dudu. Film. Hanya film kayak gue. Terus ya modelnya kayak masih jiki masih genjlung-genjlung juga kamera ya dati om kamera HP kayak gue ya untung dadi gak kayak gue istilah ya, ya bokat koma bisa lebih bagus kayak gue ya tetap ya pesannya mah pesannya jangan pernah mengeluh oke okay? Rintangan apapun jangan pernah mengeluh tetap ikhtiar berdoa Allah mah tidak tidur. Oke. Betul. Terus jadi kayak gini teman-teman. Kalau kalian mau sukses, kalian harus mau nikmatin prosesnya. Pahit manisnya itu harus kalian nikmatin. Ya, nggak ada kesuksesan dengan cara yang instan. Betul. Iya. Betul, betul. Pasti ada rintangannya ya. Nah, kayak gitu. Ya udah, langsung ditutup aja ya. Dari saya Mukhtarkan Harsono dan teman-teman dari KAC Film kurang lebihnya mohon maaf ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share and comment di channelnya siapa? Bang Jeo Channel.